Siap? Waktunya kue. Ada ide? Permen. Taruh di atas kue. Dan selesai. Lihatlah keindahan itu. Dan untuk lengkapi semuanya, jelly madu. Oh, astaga. Kenyal dan manis. Oh, yeah, Mel. Kamu keren. Jess? Hah? Sarang lebah. Jess, Mel. Lebah suka madu. Mel punya... Oh, tidak. Kamu, bersiaplah. Jess, kenapa? Oh, tidak. Haruskah kita panggil dokter? Telinga itu. Ngakak banget. Mel gak akan biarkan Jess lolos begitu saja. Tuan Satpam? Oh, Jess, kamu bakal kena beneran sekarang. Ya, yeah. Oh, Satpam, tunggu sebentar. Gimana bisa kamu punya banyak barang di tas mungil itu? Wah! Ini dia, siapa yang tahu earpod raksasa akan guna banget? Dan tidak, please jangan tanya kenapa Jess punya earpod raksasa. Tebakanmu pasti sama denganku. Nikmatilah. Dan kamu, Mel, dengan hadiahmu. Piringnya Stacy. Ini perlengkapan yang sempurna buat bikin burger. Selada dan tomat. Itu permulaan. Stacy, Nona, ayolah, semuanya ada di depanmu. Roti. Keju dan patty burger buat burger. Val seneng banget deh. Kerja bagus, Genius. Ya, persis kayak gitu caranya. Aku kayak ngejelasin ke alien deh. Sebuah otak. Aku kenal seseorang yang bisa memanfaatkan ini. Nih, terima kasih, Valerie. Terima kasih. Ayo kita lakukan. Eyo, lengket. Ini punyamu, Stace. Gunakan dengan bijak. Akan dimulai. Pikiran rasional dalam 3, 2, apa itu? Baiklah. Ini kelihatan menjanjikan. Oh ya, yeah. Dan selesai. Emang sulit ya? Dia berhasil dan cuma dari satu gigitan otak aja. Apa dia bisa dapetin kekuatan super kalau dia makan semuanya? Kayaknya aku nggak mau bertemu dengan kacamata supernya Tracy. Ayo kita tetap bikin makan siang untuk sekarang. Ya, keren. Enak banget. Kerja bagus, Valerie. Dan kamu pun, Stace. Seneng deh mereka saling bantu. Baiklah, aku tinggalin kalian berdua ya. Selamat menikmati. Itulah, lollipop. Ada beragam rasa. Seru banget. Celupkan. Coklat yang fantastis. Paduan sempurna. Kelly juga dapat permen. Permen pelangi. Keren banget. Bukalah. Isinya pasti kecil. Dan cocok dicelup coklat. Tracy celup lolinya tanpa masalah. Gampang banget. Di sisi lain, Kelly... Oke, lihat saja sendiri. Permennya kekecilan. Apalagi dengan kuku yang panjang itu. Kita harus cari cara lain, Kelly. Tracy ngetawain. Ada ide. Kelly tuangkan permennya. Dan selanjutnya apa ya? Dengan bantuan kuku super ini, Kelly tempelkan permennya. Kayak gitu. Hampir selesai. Kuku permen. Luar biasa. Mau tahu bagian terbaiknya? Gampang dicelup. Kelly, kamu jenius. Nikmatilah, habiskan sampai ujung. Tracy iri banget. Dia ambil loli kecil. Kelly, lihatlah. Jadi gimana? Loli ditempel ke kuku untuk apa? Dan Kelly ambil celah. Sini kamu, loli. Seru banget. Yeah, udah ketebak. Maaf, Trace. Berantakan banget. Lala. Waktunya celup. Wow, terlihat enak. Luar biasa. Kelly, giliranmu. Ayam, tahan dulu. Kamu harus celup ayamnya ke dalam coklat.
Semoga berhasil, Nona. Nikmatilah. Bener-bener gak enak. Kamu tahu apa? Pakai saus keju. Tuangkan. Oh iya, air lancurnya berubah. Itu yang dibutuhkan ayam kita. Tapi gak cocok untuk donat. Kerja bagus, Kelly. Bukalah tutupnya. Oh, laba-laba. Fiu, kirain laba-laba asli. Terbuat dari coklat. Renyahnya. Ah, oh tidak. Wah, jangan kabur. Fel, Fel. Imut banget, Ci. Kita semua baru tahu kalau Fel nggak ada takut-takutnya. Nona-nona, lihatlah ini. Ah! Dan itu dia, curi makanan apapun dengan cara yang sederhana. Laba-laba! Luar biasa! Kerja bagus, Nona-nona. Sekarang waktunya makan. Terima kasih, laba-laba. Nikmatilah. Air mancur coklat. Ya! Fel akan celupkan semangka besar. Kate! Semangka juga. Oke, oke. Potonglah semangkanya. Ini dia. Satu hal lagi. Es loli semangka. Musim panas yang seru. Ide bagus, Fel. Oh, ya. Makanlah. Aku nggak sabar. Kita bekukan dulu. Luar biasa. Sudah selesai. Es loli coklat semangka. Seger banget. Enaknya. Ayo kita lihat ini. Potonglah. Atasnya terbuka. Sekarang, ayo kita blender. Ini pasti enak. Enaknya. Keluarkan isinya. Ini dia. Hampir habis. Sekarang, nyalakan blendernya. Tutuplah telingamu. Tuangkan lagi ke semangkanya. Jus semangka yang segar. Tapi, kita harus tambahkan sedikit coklat, kan? Gimana pun juga, ini tantangan coklat. Hampir selesai. Sabar ya. Satu gelas penuh. Sempurna. Dan masukkan coklatnya. Ya ampun. Sekarang ayo kita bikin koktail. Satu setengah jus. Satu setengah coklat. Dan dia campur semuanya. Ide yang bagus, Kate. Aku pengen tahu rasanya. Makanlah. Luar biasa. Kamu hebat, Kate. Kalah. Sekarang. Coklat beruang. Luar biasa. Punya Kate, huh? Beruang kecil. Baiklah. Tetap enak kok. Tapi itu nggak sebanding sama punya Fel. Nikmatilah, Nona. Renyahnya. Tenang saja. Katie punya ide. Panaskan permennya. Ya, sempurna. Nyalakan kompornya. Sampai permennya meleleh. Dikit lagi. Siap untuk langkah selanjutnya? Tuangkan. Ya, pakai botol madu. Hati-hati ya. Jangan sampai tumpah. Sekarang, kocoklah. Wow. Lihatlah, jelly yang enak. Kate, kamu cerdas. Fel mulai panaskan coklatnya juga. Sampai meleleh. Kita bikin jelly coklat madu sendiri. Oke. Tuangkan. Kocoklah dan ayo kita lihat hasilnya. Sekarang cobalah. Berantakan. Kerja bagus, Nona. Macaroons. Ah, mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang.
Pasti rasanya nggak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi Tracy baru saja menang. Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial, Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah, bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya, dosis permen bisa naikin imun dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh. Kembali seperti semula. Jenius, sudah jelas siapa pemenangnya, kan? Yang jelas bukan Tracy. Sial. Katie beruntung banget. Dia mulai susun permennya. Oh, ya. Waktunya makan. Lala. Maaf, Tracy. Kamu nggak boleh coba. Nggak adil. Lihat saja nanti. Cabai merah pedas, bantulah kami, lapisi dengan coklat. Ya, gadis pintar. Dan itu terlihat enak. Dia tukar dengan coklat cake. Diambil nggak ya? Ya, bersiaplah. Rauk. Astaga, pedas. Tapi tetap dimakan. Berarti Tracy juga bisa, kan? Bisa, kan? Tidak, teman-teman, berlindung. Grah! Dan coklatnya jadi arang. Sialan. Katie, kamu manusia super. Atau apa? Cuma dapat satu. Lawan tumpukan coklat ini. Nggak adil. Tracy, kamu beruntung. Baiklah, ayo kita celup. Aku jadi ngiler. Kik. Maaf, Katie. Nikmatilah makanan kecilmu. Oke, ini lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Ayo kita makan. Susu Katie berbusa. Hah? Kue ini? Dicelup ke dalam sabun. Jadi, susu itu ternyata sabun. Wow, bau banget. Kita harus gimana? Tunggu sebentar. Krauk, permen piring. Lupakan sabun itu. Keadaan berbalik. Gigitlah. Tidak, Tracy kurang beruntung. Dan dia ngebuat giginya rontok. Ya ampun. Ayo kita panggil dokter gigi. Pesta Nutella, selai coklat yang enak. Semuanya dapat ukuran yang sama. Tracy, menara waffle yang indah. Warna-warni. Kate dapat coklat batangan. Nyam. Giliranmu, Carrie. Ayo kita lihat. Kayaknya kita harus pelajari lagi buku mantra itu. Nggak ada yang bisa dicelup. Oke, Tracy, mulailah. Kami punya menara waffle untuk dihias. Ya ampun, kelihatannya enak. Tumpuklah, kita bangun menaranya. Masih banyak. Luar biasa bagus. Dan selesai. Kate suka, waktunya hias coklat ini. Paduan sempurna antara coklat putih dan coklat hitam. Bikin ngiler. Dia mulai tumpuk coklatnya. Sempurna, manis banget. Kayaknya Tracy nggak suka. Sekarang, Carrie, mau kamu apakan itu? Bingo! Carrie, celupkan sayurannya ke dalam coklat. Jadi mirip permen. Itulah tujuannya. Kita kerjain mereka. Hey! Mau coba permen coklatku? Boleh saja kalau tukeran. Dia berhasil. Carrie, tukar camilannya. Kerja bagus. Enak banget. Wow. Cobalah permennya. Aku nggak sabar lihat ekspresi mereka.
Ew. Itu menjijikan. Benar-benar menjijikan. Oh, Carrie, ini berlebihan. Ayo kita pergi dari sini. Hey, donat. Tracy, kamu beruntung. Katie cuma dapat satu. Maaf, gadis unicorn. Carrie dapat lumayan banyak. Semua baik-baik aja. Nikmatilah. Enak banget. Dan Kate sudah selesai. Mau donat lagi. Nih. Ha, ada di atas, Nona. Carrie juga mau nyumbang donat. Tambah lagi. Dan akhirnya tanduk unicorn jadi tambah panjang. Dia keberatan. Tidak. Oke, akhirnya buruk. Tidak untuk Carrie. Ups. Dadah. Waktunya semangka. Oh yeah, cocok untuk musim panas. Bukanya gampang, langsung dari atas. Sekarang ambillah sendokmu dan ayo kita makan. Segarnya. Ah, Kate, kenapa nggak ikut makan? Cepatlah, ambil sendokmu. Sendok raksasa. Oh, itu luar biasa. Mereka benar-benar suka. Sendok raksasa itu kalahkan sendok lainnya. Piuh, ambil lagi. Tracy ada ide. Gimana kalau kita isi dengan soda? Oh, yeah. Ide yang bagus. Luar biasa, kan? Jangan malu-malu. Makin banyak, makin seru. Dan sekarang, kita hias semangkanya. Oh, yeah. Kamu tahu permen apa yang enak? Semuanya. Pakai marshmallow juga. Tuangkan. Wow, gimana menurutmu? Luar biasa, kan? Mentos, aku kurang yakin. Katie, jangan. Kate, dalam hitungan 3, 2, 1. Kita udah kasih peringatan, Kate. Bisa kalian lihat sendiri efek dari soda Mentos. Berantakan, Nona. Gerah! Lihat deh air mancur coklat ini. Air terjun manis. Oh, yeah. Tapi apa harus kita celup ke dalam sini? Tentunya beberapa stroberi. Mungkin juga permen. Oh, aku tahu. Dan pilih. Donat. Cocok banget nih. Lollipop semangka. Asik. Ada yang lain? Sepatu. Oke lah kalau begitu. Kita punya antrian panjang di sini. Jangan malu, ayo celup semangkanya. Dia pun mulai nyelup. Oh ya, yeah. Luar biasa lezat. Selesai, bikin ngiler deh. Baiklah, ayo kita coba. Seger banget. Val, gak boleh. Kamu gak bisa ngedapetin makanannya, Stacy. Maaf, Nona. Astaga naga, kelihatan luar biasa. Aduh, aku merasa kasihan sama Valerie. Val kehilangan akal sehatnya. Aha! Jangan sombong, Stace. Val punya ide. Sepatu coklat kayaknya enak nih. Oh, ya. Yeah. Lezat banget. Dan pas dia mau gigit. Bersiap, ikan. Tepat sekali. Val mengunduh aplikasinya. Ikan coklat mentah. Tidak. Oh, Stace. Oh, Val. Kerja bagus. Burgers. Aku juga mau itu. Dan lihat semua warnanya. Itu mengingatkanku pada Krabby Patties. Apakah ini kartun SpongeBob dalam dunia nyata? Nyam, enak banget. Ini benar-benar tepat sasaran. Para gadis menyelesaikan ronde pertama. Sekarang aku penasaran sama yang warna pink. Cobain, Stacy. Sesuai dugaan, ini enak. Sekarang tinggal rotinya. Mau lagi? Oh-oh. Ini nggak akan berakhir baik-baik. Jangan ada gerakan mendadak. Grah! Kawan-kawan, harap tenang. Hentikan. Wah. Apa nih? Funny meal? Kayaknya kalian para gadis bisa baikan sebentar buat buka kotak ini. Menarik banget. Tunjukkan apa yang ada di dalamnya. Nggak mungkin. Burger coklat raksasa. Disajikan sesuai dengan kesukaanmu. Ini besar banget, sehingga keduanya dengan senang hati berbagi. Tepat sasaran. Langsung meleleh di mulut. Ah,
Akhirnya mereka bisa tenang dan senang. Ada apa, Stace? Hei, kayaknya kotak itu bisa dimakan, kata Stacy. Aku nggak bercanda. Cobain deh. Oke lah kalau begitu. Astaga, kamu nggak bercanda. Rasanya beneran kayak kue. Oh, Val ada di surga. Hah? Kamu dengar itu nggak? Ah! Ini nggak sesuai yang direncanakan. Valerie yang malang. Stacy nggak tahu, katanya. Tapi dia bisa ambil salah satu makanan dari kepalamu dengan senang hati. Selamat menikmati, kawan-kawan. Dan bantuin Valerie keluar dong. Baiklah, nona-nona. Bukalah. Ayo, permen beruang super raksasa. Sekarang kamu lihat. Coklat banget. Aku nggak sabar pengen tahu gimana rasanya. Val juga bagus. Lezat. Hei, dapat dari mana waffle enak itu? Ha, dan parutan. Keren. Serutan coklat di atas waffle yang enak. Betapa lezatnya. Ide bagus, Stace. Ah, luar biasa. Sekarang kasih tahu kami gimana rasanya. Ngiler banget. Val pengen pinjam parutan itu. Dia punya rencana sendiri. Lihat, beruang mini jatuh ke atas waffle-nya, Val. Bukan sentuhan yang buruk buat makanan penutup apapun. Terlihat nikmat, Nona. Selamat makan. Banyak rasa. Ih! Sekarang pengujian rasa. Waffle penutup ini benar-benar ngebuat aku pengen sarapan enak. Lezat. Ayo lakukan, Val. Val berikan tanda persetujuannya. Kalian berdua kreatif banget ya. Dan sekarang waktunya menikmati teh si coklat. Aku setuju. Waktunya ngemil. Oh iya, ada dua nih. Yang satu isinya tumpukan kue. Sarapan favoritku. Dan kita bisa bikin lebih enak. Pasta permen, masuk duluan. Ini enak banget. Bukalah. Aku lihat sausnya, tapi... Betty punya rencana lain. Tuangkan sirupnya. Dan campurkan semuanya. Mau bikin apa sih? Pancake unicorn? Yang bener aja. Nyong-nyong. Itulah karya seniman sejati. Mau bikin yang lain? Sementara itu, Nana siap sikat kuenya. Kembali ke Betty. Pancake kedua akan jadi... Cepetan dong. Ayolah. Wow. Itu pasti Wario. Nikmatilah. Nyam, nyam. Hai, Nana. Dor. Wow. Dadah, Nana. Waktunya pancake. Hai. Ini dia. Telur besar. Betty beruntung. Tapi itu lumayan kok, Nana. Kita sikat aja nih. Yap, pertama-tama, ayo kita ubah jadi permen mini. Lucu banget. Dan mudah dimakan. Ini yang Betty mau. Nana, ada apa di dalamnya? Dokter Nana ada di sini. Coba kita dengerin. Aha, okay. Diagnosisnya adalah enak. Waduh, nanti kita ambil setelah kita sikat coklat yang enak ini. Sekarang, lihat deh mouse misterius ini. Kenapa nggak coba gerakin mouse-nya? Wow, ada kursor. Nana punya ide. Salin dan tempel. Aku nggak percaya ini. Nana, kamu jenius. Biasa aja. Kamu mau lihat yang biasa aja? Dadah! Sampai jumpa lagi, Nona! Heh, mantap! Buka tutupnya! Wow! Hello! Ada kue gula! Bisakah kalian ukir polanya? Palu berlian! Itu baru! Dia emang mempersiapkannya! Ayo ukir! Ini sih gampang banget! Wah, bagus! Sekarang, ayo kita pasang! Wow! Mel, itu mengagumkan! Suka banget deh! Ini hadiahmu, Nana!
sini. Ah. Oke, Jess. Tanpa palu mewah, tapi hey, kita punya ini, sepatu kotor. Oh, ya ampun. Hadiah. Mu, gimana kalau kita tambal aja? Hah? Uf, hampir aja. Jess pamer ke Mel. Oke. Bersiaplah, Nona Penipu. Ventilator super! Tidak! Hai, Sobat! Oh, tidak! Sial banget! Hah. Kamu baik-baik aja, Jess? Yeesh! Bukalah tutupnya! Oh, halo, duit-duit! Wow! Jess! Oh, coklat yang enak! Sempurna! Tapi nggak sebagus sepiring uang! Apa yang bisa kamu beli dengan itu? Hidup harus menyenangkan pas kamu tajir! Apa yang Mel pesan? Itu di sini! Astaga! Pizza lewat pos udara! Dan tidak! Jess, kamu nggak boleh! Jess, ayo tingkatkan permainan kita! Main coklat! Oke, yeah! Pizza-pizza! Sekarang, camilan Jess adalah yang terkeren yang pernah kulihat. Tapi, camilan Mel hampir menang. Terima kasih, pos udara. Nikmatilah, Nana. Terlihat luar biasa. Ah, ayo, Iris. Permen beri dulu. Keren. Oh, wow. Kamu mau jual? Tentu. Nih, sepotong. Mel nyiapin jualannya dengan nambahin keju super lengket. Oh, astaga. Okidoki. Ayo kita lakukan. Bertukar. Ini mungkin gak berakhir dengan baik. Mel, nikmatilah. Marshmallow. Jess. Oh, gak. Wah, hentikan. Dia akan meletus. Wak, 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 wak. Cewek-cewek, lihat. Chocobear untuk Mel. Dan untuk Jessie, kecil mungil. Gak adil. Ayo makan, Mel. Ah, yeah. Wah, gila sih. Gede banget. Dan tentu saja enak. Jessie, apa yang bisa kita lakukan? Ada ide. Corong. Ayo kita mulai. Dia masukkan ke dalam coklat Mel. Dan sekarang, tambahkan soda besar itu. Aku bahkan nggak tahu mereka bikin ukuran itu. Ayo kita lihat gimana jadinya. Saus yang luar biasa. Oh tidak, ada mentes. Dan dalam jumlah banyak. Ini adalah resep untuk bencana. Siapa yang siap? Hei, kenapa nggak ada apa-apa ya? Jess, lakukan sesuatu. Hah? Kocok, kocok, kocok. Grah! Itu dia. Oh, sayang. Itu pasti jadi bumerang. Kau rasakan? Ngakak banget. Amina iri banget. Ini pertama kalinya dia kesal sama coklat. Aku ngerti banget. Itu BTS meal. Jangan mimpi, Nona. Amina ngefans banget sama BTS. Kamu harus biarkan dia coba. Tidak bisa. Semuanya untuk Hailey. Bukan Amina kalau nggak ada rencana. Bahkan dia nggak bisa digoda. Rencana kedua, gimana kalau kita minta terus-terusan? Mungkin dia bakal keganggu dan kasih kita coba. Kayaknya kamu nggak bisa nyerah. Tidak. Ya ampun, Nona. Baiklah. Oh, Amina.
Halo. Ini beneran kamu. Hah, kena deh. Sekarang kita bisa makan dengan tenang. Nikmatilah, Pinky. Angkatlah. Pizza asli versus pizza coklat. Amina beruntung, tapi nggak ada salahnya makan pizza yang asli. Nikmatilah, Nona-Nona. Luar biasa. Lala. Ayo kita makan. Nyum, nyum, nyum. Amina kurang puas. Yeah, kebetulan hari ini ulang tahun Amina. Bisa-bisanya. Dan Heli nggak bawa hadiah. Ini mengejutkan. Dia nggak tahu kalau hari ini ulang tahun Amina. Jadi, dia putuskan untuk kasih Amina pizzanya. Sedih banget. Dengan air mata, dia tempelkan pita di kotaknya. Nikmatilah, Amina. Itu tangan siapa? Waktunya pesta ulang tahun. Jadi, teman-teman pada datang. Mulai nyesel. Kelly jadi The Flash. Bukalah. Kue yang enak. Wow, Kelly nggak dapat kue. Ini pasti salah. Superwoman mau berbagi? Tentu saja. Kamu baik banget, Nona. Nih, sepotong. Dokter Strange perhatikan itu dan... putar ulang. Ayo kita lihat. Lihatlah yang Flash lakukan. Aha, ternyata Flash punya kue dan dia makan dengan cepat. Dasar licik. Dan dia dapat kue tambahan dari gadis baik Superwoman. Ayo kita mulai dari awal. Jeda waktunya. Dr. Strange ganti kue Kelly dengan keju basi. Dan dia habiskan semuanya. Dengan cepat dia sadar. Itu bukan kue. Oh, napasmu bau, Nona. Siapa yang duluan? Donat untuk pahlawan kita tercinta. Silakan, makanlah. Hei, Rina bukan superhero asli. Ayo kita tunjukkan kekuatanmu. Donatnya ketutupan jaring laba-laba. Baguslah. Teman-teman? Kita salah ganggu orang. Hulk Amina. Astaga. Spidey. Hei, tangkapan yang bagus. Jaring laba-labamu nutupin semua donat. Ya ampun. Aduh. Jadi berantakan. Terima kasih banyak, Tuan Laba-Laba. Masih ada satu donat yang bersih. Semua baik-baik aja. Kamu nggak bisa makan kalau pakai topeng itu, Spidey. Bukalah. Coklat. Ya. Yeah. Ada apa, Superman? Superman nggak dapat camilan super. Kecil banget. Naiklah, Nona. Nikmatilah camilanmu. Ini lebih besar dari kepalanya. Enak banget. Dan renyah. Waktunya bikin rencana. Dua bola mata bisa ngebantu. Laser. Rina, lihat itu. Cepatlah, kamu harus lihat. Denny lelehkan coklat Kelly. Oh tidak, Nona, awas. Itu bahaya. Fiuh. Wonder Woman, kamu berikutnya. Tidak, lasernya mantul. Dan kembali ke Denny. Aku harus bilang apa? Karma, taga, es krim warna pink. Dan lihatlah kue pelangi Kelly. Dua makanan itu cuma butuh celupan coklat. Ya ampun, enaknya. Tracy suka. Es krim ini gokil. Kelly, giliranmu. Potonglah. Bagus. Sempurna. Sekarang siap dicelup. Luar biasa. Cobalah. Enak banget.
Kalian tahu apa yang lebih enak dari kue dan es krim? Kue es krim. Tracy, luar biasa. Ini yang bagus. Ayo kita hias pinggirannya. Potonglah. Aha. Kebagi dua. Tempelkan. Oh, wow. Tempel lagi. Hampir selesai. Sekarang kamu tahu apa? Ya, kawan. Waktunya mandi coklat. Nona-nona, ini luar biasa. Aku nggak sabar deh. Tuangkan. Ah, kerja bagus. Hasil karya yang indah. Sudah bisa dimakan? Kelihatannya bisa. Nikmatilah. Nyam. Lumayan juga. Wow. Buah-buahan, permen, sayuran. Aneh banget. Apa yang kamu celupkan tergantung dari kartu. Tracy dapat stroberi. Bagus. Stroberi lapis coklat. Klasik. Sebentar lagi giliran Kelly. Brokoli. Yang benar saja. Baiklah. Celupkan. Greh. Aku nggak sanggup ngelihatnya. Tapi followers Tracy di TikTok akan lihat ini. Ayolah. Ada ide. Kelly punya kartu iPhone dan dia selipkan pada Tracy. Bersiap. Giliranmu. Oh, tidak. Tantangan tetaplah tantangan. Tracy harus celupkan ponselnya. Dan semoga videonya kehapus. Astaga, saus coklat panas lumuri ponselnya. Itu nggak bagus, ponselnya rusak. Kerja bagus, Kels. Videonya pun hancur. Lollipop jadi makin enak kalau kamu nggak jadi bahan tertawaan. Bukalah, makarun. Ya, celupkan. Kelly, giliranmu. Yang benar saja, jagung. Sial. Maaf, Kelly. Tapi coklatnya panas. Kelly punya ide. Coklat panas, jagung. Kayaknya aku tahu bakal jadi apa. Wow, lihatlah. Kalian gak akan percaya ini. Jagungnya berubah jadi popcorn coklat. Luar biasa. Tidak, Tracy. Kamu gak boleh minta. Maaf, Nona. Berat untuk ngebaginya. Mungkin lain kali. Apa isinya ya? Oh ya ampun, biskuit raksasa, burger raksasa, dan dua soda enak. Kedengarannya lezat, nikmatilah, mantap. Segarkan mulutmu dengan cola. Oh iya. Amina, kamu punya ide. Pisahkan biskuitnya, manisnya. Lihat nih. Ini bukan pesta biskuit kalau nggak dicelup susu. Aku setuju denganmu. Rina, giliranmu. Oke, Nona. Ya, ini nggak berjalan dengan lancar. Apa ya? Dikit lagi, guys. Itu berantakan. Sekarang, kamu nggak mau dicelup, kan? Oh, Amina, yang bener aja. Aku nggak sanggup melihatnya. Rina, ku harap kamu tahu secepatnya. Jijik banget. Hah? Ada kunci, ada gelas. Dia mau ngapain ya? Ya. Ini adalah sulap. Kita tipu Amina. Nih, kamu mau coba kan? Silakan. Percaya deh. Baiklah. Wok. Wow. Kena deh. Bagus, Rina. Wow, lihat deh. Camilan renyah. Dan untuk Rina, dapat kue pop. Apa tuh? Ada kotak misteri. Aduh. Silakan. Celuplah. Permen hiu blueberry. Kamu milikku. Monster. Enggak deh, makasih. Pilihan yang bagus, Amina. Kalian tahu kan maksudku apa?
Maaf, Nona. Kalau aja kamu tahu, ini lebih buruk. Dicelup. Wasabi pedas. Wadaw. Rina cuma bisa nonton di sampingnya. Percobaan ketiga. Ayo kita celup. Coklat. Indahnya hidup ini. Amina, giliranmu. Inilah yang terburuk dari semuanya. Cabai pedas. Yap, dia mulai kesal. Gak boleh. Hah? Ini dia pertarungan terbesar abad ini. Ciat, ciat. Ini makin sengit. Semua adegan ini dramatis banget. Aku jadi terharu. Kamu berhasil. Matikan kameranya. Semua camilan jadi milikmu. Mantap. Bungkalah tutupnya. Buyah. Itulah yang aku mau. Kue paling enak yang pernah ada. Nikmatilah, Amina. Empuknya. Rina. Wah, kue yang cantik. Ya, aku pun sebagai itu kalau jadi dia. Nikmatilah, Nona. Pelangi. Kalian lihat balon itu? Ya, hah? Amina bersiap untuk ngetikin Rina. Wah. Oh, Nona, siapapun yang kalah dapat balon air. Kamu nggak akan bisa lolos dariku. Ini belum cukup. Sekarang boleh dicoba. Masih belum bisa. Oke. Senjata rahasia Rina. Merica. Tiupkan mericanya. Gak ngaruh. Dan inilah yang paling gila. Denny? Pantesan dia gak bisa kalah. Aku bingung banget sekarang. Rina, aku ngerti kok. Dapat apa nih? Kacamata coklat dan kacamata biasa untuk Loli. Fiuh, kalau aku sih lebih baik jadi Hales. Enak banget. Loli punya ide. Dia keluarkan saus coklat favoritnya. Hah? Kalian gak punya saus coklat andalan? Terlihat enak, sis. Keajaiban dari coklat. Oh, gengs. Ini belum seberapa. Ini kacamata ajaib. Bisa ubah apapun jadi coklat murni. Mantap. Ting. Bim. Sempurna. Wow, Loli. Aku nggak percaya ini. Hah? Wah. Yowch. Tergoda juga ya. Waktunya balas dendam. Heli semprot botol sodanya. Dan ini sudah siap. Nih, Loli. Untukmu. Halo, kodok lucu. Ini hewan amfibi paling lucu di dunia. Cuma dapat seekor kodok coklat. Baiklah. Dan tidak los. Hales nggak mau bagi-bagi. Oke, serangga lucu. Jangan kecewakan aku ya. Ayo kita ganggu Heli. Hei, lalat, pergi! Hush, hush! Ups! Kerja bagus, Loli! Kodoknya hancur! Gak masalah, Loli mau cari masalah. Oke lah kalau gitu. Kamu dapat kodok beneran dari mana, Heli? Aku punya kejutan untukmu. Tunggu bentar. Dia gak akan makan. Dia cium kodoknya. Hush! Dadah, kodok. Halo, pangeran ganteng. Wadaw, kayak didongeng. Heli, kamu kalah besar, kan? Wadaw, ayo kita sikat makanannya. Hales dapat yang normal. Mantap. Dan Loli dapat yang coklat. Gokil. Mereka mulai makan kentangnya. Pilihan yang bagus. Oh, enaknya. Gak bisa berhenti makan. Coklat? Beneran? Gak masalah. Yang penting enak. Selesai.
selanjutnya apa? Ah, ya, waktunya burger, sayang. Padukan dengan minuman yang enak untuk rasa yang luar biasa. Selamat makan, enak banget. Aku senang melihatnya. Tapi, itu untuk apa? Meh, nggak guna. Gimana menurutmu, Loli? Lihat deh. Ah, ya. Itu bisa dimakan. Loli? Oh, dia menghilang. Loli jadi karakter game. Dan sekarang, Heli bisa kontrol gerakannya. Atas, bawah, kiri, kanan. Wah, itu telur mentah. Oh ya ampun. Kasihan Loli. Kamu nggak bakat main game, Pinky. Ayo kita lihat kartunya. Coklat untuk Heli. Kecoa untuk Mina. Oh tidak, tidak. Heli, kamu gadis paling beruntung di dunia. Serangga coklat boleh juga. Serem banget. Amina, kamu pasti bisa, kayaknya. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Bingo. Tabung, apapun itu rencanamu, Nona. Dia masukkan kecoanya ke dalam tabung. Dan, tiuplah. Heli, awas. Ah, ditiup balik. Maju mundur, maju mundur. Siapa yang akan dapatkan kecoanya? Aku nggak sanggup. Hah? Oh tidak. Si gadis culun lagi makan permen dan kecoa. Renyahnya. Astaga, semuanya senang. Kartunya? Hotdog coklat versus hotdog asli. Nyam, nyam. Semoga kamu dapat roti dan sausnya. Tidak. Maaf, Heli. Kamu cuma dapat sosisnya. Hei, Amina, boleh coba? Tidak, Nona. Dia akan pesta coklat. Iris, iris, irislah coklatnya. Dan sekarang, waktunya makanan super. Satukan semua bahannya, coklat, roti, dan karamel. Ulala, roti lapis terenak yang pernah ada. Nikmatilah, Amina. Heli dapat ide. Bungkus permen kosong dan sosisnya masukkan. Sempurna. Hei, Amina, mau coba permen Heli? Oh ya, yeah. Dia tukar coklatnya. Senang berbisnis denganmu. Amina udah gak sabar. Dan hasilnya? Yang benar saja. Dan coba tebak, kemana sosisnya? Di tangan koki yang terkenal sedunia. Dia mulai potong, potong, dan potong sosisnya. Ini adalah masakan paling rumit yang pernah ada. Ini dia. Makan malam instan ada di tanganmu. Dan Heli benar-benar nyesel. Kartunya, tidak. Makanan kucing versus bola coklat. Amina yang malang. Heli beruntung banget. Makanlah. Kapanpun waktunya. Enaknya. Memantul. Upsi. Coklatnya memantul ke segala arah. Tapi berakhir di mulut Heli. Hei, ada yang bilang makanan kucing itu enak. Tidak, tidak ada yang bisa tenangkan Amina. Mungkin kamu akan berubah jadi Catwoman? Nikmatilah. Oh, makanlah. Nggak enak. Apapun untuk channel ini, Nona. Hey, Beb. Bisa bantu aku? Oh, dengan senang hati. Heli, kelihatannya ada kucing yang mengganggu. Oh, gimana ini? Mainan kucing. Semua kucing pasti suka. Tidak? Tolong aku. Temanku berubah jadi kucing. Mungkin kamu bisa
mengembalikan dia dengan ciuman. Mwah. Kayak pangeran dan kodok, raja dan kucingnya. Mwah. Gak berhasil. Maaf, semoga temanmu kembali ya. Baiklah. Dia dapat nilai A di pelajaran kimia. Mungkin bisa dicoba. Dia bertekad untuk kembalikan temannya. Dia belum tahu. Hati-hati ya. Campurkan semuanya. Aha, sedikit ini dan itu. Sekarang putarlah. Tuangkan. Dan selesai. Kesinilah kucing kecil. Oh, lucunya. Ramuannya berhasil. Ayolah. Oh, ayolah. Amina. Ada yang manggil? Kamu nggak tahu kan tadi Heli ngapain aja? Iya, terus-terusan peluk kucingnya. Hai, cewek-cewek. Siap? Waktunya waffle. Keri segaris beruntung. Dan Julie, satu biji waffle. Tapi, itu titik apa? Julie tahu. Taruh waffle-nya di situ dan tarik talinya. Sliping yang enak. Oh, enaknya. Keri, kamu harus coba itu. Ini dia. Dan tarik. Oh, kenikmatan coklat manis ada di depan mata. Bikin ngiler deh. Sempurna. Maaf, Julie. Ayo kita coba yang ungu. Tarik. Taburan biru. Oh, manisnya. Mamam nih, Ker. Hah, awas aja. Ini akan jadi perang saus waffle. Dan permen. Julie, kamu gak boleh kalah. Rar. Dan sekarang siapa yang akan dapatkan hadiah utamanya? Punya aku. Tidak. Perang dimulai. BTW, gini aja deh. Kira tawarkan hadiah. Kamu mau? Ambil nih. Dadah. Hadiah utama jadi miliknya. Lendir. Semua ini cuma untuk lendir. Sebel. Julie, itu gara-gara kamu. Nih, cewek licik juga. Ngakak banget. Kamu menang sekarang. Kamu dasar licik. Astaga, gunung es krim. Aku siap daki gunungnya. Dan untuk Julie. Oh, kecil banget. Kasihan Julie. Keri benar-benar beruntung. Dan lihat deh. Waktunya untuk... Yeah. Sandwich es krim coklat. Kamu belum pernah coba ini sebelumnya, kan? Selamat makan. Brrr, otak membeku. Tapi gadis kita tetap lanjut. Ayo kita makan lagi. Lagi dan lagi. Enaknya... Nyum-nyum. Mwah, hasil tangan koki. Mwah. Julie, ada ide? Lanjut. Langkah pertama, lelehkan coklatnya. Okidoki. Banyak banget. Oke, berhasil. Selanjutnya, kita lihat saja. Warna-warni, keren. Angkatlah dan celupkan. Lapisi dengan rata, jangan sampai kelewat. Wuhuu. Itu terlihat enak, Jules. Diputer-puter. Wow. Hah? Dingin banget. Julie, dia membeku. Artinya cuma ada satu cara buat ngebalikin Julie. Selimuti dia pakai coklat panas. Aduh. Selamat datang lagi, Jules. Maaf kalau belepotan. Wow. Jadi nggak enak. Jeruk. Mel, apa yang kamu punya? Yah, itu jelas bukan buah berair yang dimiliki Heli. Ayo kita lihat apa saja benda-benda berkilau ini. Coklat jeruk. Oh, wow. Ini luar biasa. Jauh lebih enak daripada aslinya. Heli coba membukanya. Tidak ada coklat untuknya. Ayo, Nona, dapatkan vitamin C itu.
Oke. Sebuah keran. Untuk apa, Heli? Dia tusuk ke jeruknya. Jus jeruk segar. Rasa yang tidak bisa dikalahkan. Jangan ketawa dulu, Mel. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Keran habis. Menyegarkan. Sempurna. Mel coba tusuk juga kerannya. Gak ada jus yang keluar tuh. Maaf, Nona. Ayolah. Tunggu. Coklat. Sayang sekali salah posisi keluarnya. Kejutan coklat berubah jadi mandi coklat deh. Phew. Padahal hampir saja. Bukalah, sayang. Mel. Oh, kue coklat. Wah, indah sekali ya. Pujian besar untuk kokinya. Ini enak banget. Hel. Bawang. Heli yang malang. Aku nggak bisa kepikiran yang lebih buruk. Astaga, nggak beruntung banget. Apa yang bisa kita lakukan? Melanie nggak berencana membagi camilannya. Jadi kita terjebak dengan ini. Tidak, jika Heli bisa bantu. Dia menjelajahi saluran. Yeah, sempurna. Heli, kamu ada di TV. Kok bisa kamu di sana? Dia melompat ke pertunjukan dengan kreasi raksasa ini. Yummy banget. Aku menikmati sekali tayangan ini. Aku harus bilang, kamu adalah aktris yang luar biasa. Mel melihat apa yang terjadi. Dia ganti salurannya. Heli, salurannya diganti. Sekarang duduk dan lihatlah ini. 3D. Pas sekali. Makan malam dan film. Putar roda keberuntungan. Atau malah petaka. Tergantung di mana berhentinya. Permen untuk Heli. Asik. Selamat, Nona. Itu terlihat lezat. Ambil gigitan pertamanya. Luar biasa. Mel, giliranmu. Brokoli. Kenapa? Bukan awal yang baik kan, Mel? Ayo kita selesaikan ini dengan... Putaran berikutnya. Cupcakes. Wah, Heli beruntung lagi. Tampak keren. Kraut. Yeah. Ayo lagi, Mel. Tidak. Ikan mentah. Itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Baiklah, kamu tahu harus ngapain, kan? Heli, mulai! Kue, kamu mendapat permata mahkota. Baiklah, ikan, kau harus bantu aku di sini. Mel akali pemutarnya. Dia taruh ikan di atas kue, dan coba tebak apa yang muncul. Seekor ikan bau busuk besar. Pemikiran yang jahat. Nikmatilah. Tidak. Hah? Ikan? Ini terbuat dari kue. Nikmatilah, Pinky. Mel nyesel deh jadinya. Dan percayalah, dia akan coba. Oh, saus coklat. Kamu terlihat enak. Kita dapat apa ya? Tapi, lihatlah air mancur Kelly. Hey, dia dapat permen. Dapat permen juga. Keren. Ayo kita mulai. Air mancurnya kecil, tapi tetap enak. Giliran Tracy. Ya ampun, enaknya. Sekarang apa? Celup permen lagi. Wah, coklat Kelly habis. Tracy nggak ngasih izin untuk celup. Nggak masalah, kita bisa mancing. Aku nggak ngerti, Kels. Dan mulailah. Oh, Kelly jalankan misi rahasia. Kerja bagus, kawan. Oh iya, kayaknya kita harus celup lagi. Ayo kita celup. Aha, Tracy sadari ada yang gak beres. Dan dia kerjain balik. Dia kasih ikan sebagai gantinya. Jadi beneran mancing, kan?
tertariklah. Kelly luar biasa. Oh tidak, itu balasannya. Menara donat raksasa. Keren banget. Julie setuju, dia dapat donat yang biasa aja. Sialan. Ada roda keberuntungan. Julie, putar duluan. Putar. Ayo kita lihat. Bawang? Bawang? Hari yang buruk untukmu, Jules. Baiklah. Tantangan tetaplah tantangan. Kasihan Juju. Giliran Carrie. Dia dapat apa ya? Marshmallow. Yeay. Ini cewek oke banget sih. Seriusan deh. Cucok. Julie, coba lagi. Semoga bagus. Kos kaki. Oh ya ampun. Kecuali dia mau apakan kos kaki bau busuk itu? Dan kalian gak akan percaya Carrie dapat apa? Yap, saus coklat. Julie, jangan lihat ya. Oh, Carrie, itu terlihat enak. Jules, putaran terakhir. Please. Tukaran? Tukaran kue? Ha! Oh, nasib berubah dengan cepat. Carrie gak akan nyerah gitu aja. Kamu pasti nyesel. Kenapa nih? Ada yang langgar aturan tantangan? Ya, kamu ikut denganku, Nona. Gak mau. Dadah, Carrie. Halo, donat raksasa. Kerja bagus, Jules. Selamat makan. Enaknya. Seperti biasa, inilah bloopersnya. Semoga kalian suka videonya. Pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk pemberitahuan. Baiklah, cukup untuk hari ini. Dadah!